Apa kabar pemirsa? Kita jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Ovidianto dari Galeri Indonesia Kaya, lantai 8 West Mall Grand Indonesia Jakarta. Kali ini saya akan kehadiran tamu-tamu yang akan meramaikan bulan sastra di Galeri Indonesia Kaya. Berikutnya kami panggilkan narasumber kami, Mas Seno Gumeri Haji Dharma, Mas Butet Kartarjasa, dan juga Dimas Immanuel. Mas Seno, bulan sastra di GIK, apa saja yang disiapkan di Galeri Indonesia Kaya ini yang tampilkan? Ya, pembacaan cerita pendek. Ya, tiga. Tiga biji dibaca oleh tiga orang pembaca. Itu adalah Abimana. Abimana. Terus Butet Kartarjasa. Dan Dian Sastro. Dan Dian Sastro. Cerpennya apa saja yang dibacakan Mas Seno? Itu sebuah trilogi ya. Trilogi. Sebuah trilogi. Jadi ada yang pertama itu judulnya Sepotong Senja untuk Pacarku. Tentang bagaimana seseorang mengirim senja dalam amplop dibawa oleh seorang tukang pos. Dan itu adalah Butet yang bacakan nanti. Nah, dia kecemplung dalam amplop itu. Jadi judulnya tukang pos dalam amplop. Nah, ketika sampai ke alamat itu namanya Alina gitu. Nah, judulnya Jawaban Alina. Oh. Ya, dia bermasalah menerima senja itu gitu. Jadi ya, kita dengar saja nanti. Wow, luar biasa. Ini kan cerpennya dibacakan. Sepenting apa sih pembacaan cerpen itu, Mas Seno? Ya, penting karena image sastra itu kan suntuk gitu kan, serius dan perlu perjuangan besar untuk membacanya. Nah, pembacaan ini melewati batas itu ya. Dia bisa dihidupkan. Dan jika pembacanya sekelas Butet gitu ya, menjadi hidup. Jadi hidup. Ya, sehingga sastra itu terapresiasi. Ternyata sastra tidak membosankan gitu ya. Ternyata okay, gitu. Dan ini udah kali keberapa nih Mas Butet? Kayaknya banyak sekali. Wah, saya baca cerpennya Seno ini berkali-kali Mas. Sejak zaman Orde Baru dulu. Bahkan cerpen-cerpen dia dalam serial Saksi Mata itu menurut saya sangat informatif. Menyampaikan pesan-pesan yang zaman Orde Baru tidak mungkin disampaikan ke media publik. Adanya justru informasi itu di dalam cerita pendek. Ada pengalaman yang paling unik gak dari membaca karya-karya Mas Seno ini? Ya, saya bisa menemukan kejenakan dan saya sendiri sebagai pembaca terhibur. Kalau tugas saya sebagai pembaca itu dalam istilah saya memberi nyawa kata-kata. Jadi kata-kata itu seperti hidup, seperti bernyawa, lalu berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Kalau dari Adimas nih, pernah baca karyanya Mas Seno nggak? Iya. Kelebihannya di mana? Cerpen-cerpen Mas Seno kalau sepanjang pembacaan saya memang seperti yang dikatakan Mas Butet tadi, bukan mungkin tampak seram, tapi kita bisa memasukinya dengan remeh-temeh saja, dengan ringan saja, dengan tidak perlu terlalu serius, ternyata bisa dimasuki gitu. Sebenarnya tergantung cara pembacaan kita gitu. Kita mau menempatkan cerpen Mas Seno ini sebagai apa gitu. Dan saya rasa Mas Seno memang dengan kepiawaiannya menulis bisa menempatkan itu. Jadi sesuatu yang serius itu bisa dibawakan dengan ringan, dengan jenaka. Dan kalau sekarang kan kamu bisa buat langsung karya ya, dipublish langsung melalui sosial media, melalui dunia maya. Itu bagaimana kamu cara menyensornya, atau katakanlah yang menjadi editor itu siapa? Mulanya kan saya seperti pemuda lainnya ya, maksudnya yang lahir di tahun 90 kesini, sangat akrab dengan media sosial. Awalnya ya saya menulis hanya untuk diri saya sendiri. Tapi ketika era media sosial berkembang, saya menemukan platform yang sepertinya bisa nih untuk menyuarakan aspirasi saya, untuk menyuarakan untuk menceritakan apa yang jadi keresahan saya, apa yang menjadi fokus saya. Ya sudah, dari situ akhirnya saya mulai menulis. Dan kalau ditanya editornya siapa, ya berarti otomatis diri sendiri. Diri sendiri ya. Karya pertama Mas Seno masih inget nggak? Apa yang pertama kali dimuat? Apa di Aktuil atau di media lain? Saya tidak apa, tapi memang dimuat pertama kali di Aktuil. Nah, saya kira Aktuil dengan
penjaga rubrik Remi Silado gitu. Mm-hmm. Itu sangat penting ya, karena dia membuka jendela sastra yang lain gitu. Jadi image serius dan suntuk itu itu di apa dilawan oleh dia dengan image yang apa jenaka, bebas, benar-benar bebas gitu ya. Sehingga para penulis baru itu terberanikan gitu ya, terdorong untuk wah kalau boleh ngawur ya, saya juga mau bisa ngawur dong. Nah, ngawur di sini harap dianggap sebagai kreatif ya. Gitu. Jadi kalau sastra itu sudah ada standarnya dan orang mengejar apa kecanggihan sastra itu gitu. Dalam hal Remi enggak, orang mau apa menawarkan ide-ide yang segar sekali gitu ya. Dan saya kira itu perkembangan penting. Memberikan kubu yang lain. Nah, kalau Dimas sekarang bagaimana ya, melihat sekarang kan memang itu zaman memudahkan ya, semua bisa dipublish begitu saja. Tapi otomatis kan pesaing juga banyak. Bagaimana cara kamu menyiasati itu agar karya kamu bisa dibaca sama penikmat sastra atau penikmat cerpen atau puisi? Saya rasa kalau tugas penulis itu memang hanya bagaimana caranya menciptakan karya yang bagus ya. Karena memang ada begitu banyak karya, tapi kalau memang kita konsisten dengan penulisan, konsisten dengan penciptaan karya-karya, saya rasa karya bagus akan menemukan pembacanya sendiri. Mas, kalau melihat dari kualitas kan saya lihat tim anak-anak sekarang makin beragam. Kalau bedanya dengan, kalau dulu kan puisi Pak Sapardi, lalu cerpen yang dibuat zaman-zaman itu, lalu juga zamannya Mas Seno, itu juga ada satu zaman yang lahir karya-karya Edi D. Iskandar, Mirawe, Margate, dan sebagainya, banyak sekali. Kalau yang sekarang itu nampaknya malah cukup sulit untuk keluar, kira-kira kenapa ya Mas? Maksudnya namanya untuk begitu menonjol, jadi begitu keluar memang banyak ribuan, tapi hanya satu. Kalau dulu kan masih banyak varian-varian, oh si ini Asadi Siregar inilah, siapa ini, banyak sekali rasanya. Sebetulnya banyak faktor ya membuat penulis itu terkenal atau tidak terkenal ya. Dan itu bukan hanya faktor kualitas. Bukan hanya kualitas saja ya. Ada media, ada promosi, ada ya banyak faktor lain yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Tidak hubungan dengan penulisan dengan sendiri. Apa yang disebut sastra itu gitu. Nah, saya kira faktor-faktor itu bisa apa namanya, memang bisa membuat orang salah duga gitu. Misalnya makin terkenal ya pasti makin bagus dong. Ya, itu sebetulnya tidak berlaku apa namanya rumus seperti itu. Jadi kadang-kadang juga yang tidak terkenal juga bisa kualitasnya. Oh ya banyak. Bahkan sekali. Tidak pernah dipublikasikan gitu misalnya. Sangat mungkin. Gitu. Tetapi yang menarik dari hari ini adalah orang itu membaca ya. Membaca lebih banyak dari dulu saya kira. Gitu. Cuman yang dibaca itu kadang-kadang lebih ya kalau kita apa ya dalam konteks apa namanya itu Twitter misalnya. Sebetulnya itu adalah kelisanan. Ya, bukan keberaksaraan. Jadi kita punya problem di situ. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.